Majelis Tertinggi Pakatan Harapan, di mana Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi pengerusinya, maka saya pada malam ini mewakili majelis yang paling tinggi dalam Pakatan Harapan dan juga pengerusi Pakatan Harapan mengirim salam kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya pada malam ini tidak akan berpidato seperti biasa. Cuma saya nak bercakap soal kalau kita nak menang, kita kena ada perpaduan, terutama semua kaum. Saya daripada dulunya Parti Islam Semalaysia PAS, daripada tahun 78, dan dalam usia yang muda, bila anak muda nak jadi calon ni, saya berasa, saya ingat masa saya muda dulu. Cuma saya nasib tak baiklah. Dalam umur tak sampai pun 27 tahun, bertanding pertama lawan Dola Badawi. Macam mana nak menang? Kali kedua, saya lawan dengan Anwar Ibrahim. Dia menteri waktu itu. Kali ketiga, dalam umur 30-an, bertani di Kelantan, barulah masuk parlimen. Saya nak sebut, Parti Islam pengalaman kami memang kuat, memang hebat. Satu ketika tahun 86, kami PAS bertanding 96 kerusi parlimen. Yang menang satu, iaitu Pak Nilah Arsyad di Pengkalan Cepah. Saya biasa berceramah di Jerai. Waktu itu isu Jerai International Park. Tanah-tanah orang kampung nak diambil dibuat park di kawasan itu. Malam itu punya ramai. Saya sampai buka jaket saya baling punggai pada orang ramai. Berebut jaket saya baling itu. Punyalah ramai malam itu, saya tak tahulah berapa belas ribu. Datang pilihan raya, don itu kita kalah. Don yang salah, saya baling baju tu. Kenapa hadirin sekalian? Sebab yang mengundi kita hanyalah orang Melayu. Orang Cina, India dan orang bukan Islam takut kepada PAS pada waktu itu. Kita hebat. Lepas peristiwa Mamali, kita kempen di seluruh Malaysia. Parlimen kita menang satu, di Kedah tiga don sahaja. PAS kuat atau tidak pada waktu itu? Kuat. Tapi dari segi kerusi, tak boleh menang banyak. Begitu juga bila peristiwa Dato' Sri Anwar Ibrahim, Lebah Mata. Kita kempen seluruh Malaysia, bawa gambar dia, Kak Wan turun dan sebagainya. Waktu itulah PAS menang paling besar, 27 kerusi parlimen. Keadilan menang 5. Waktu itu kalaulah orang Tionghoa, orang India berubah menyokong kita, perintah dah tahun 99. Tapi waktu itu orang Cina, orang India belum lagi menyokong di pihak pembangkang. Adalah sikit-sikit DAP menang di Tanjung, menang di Bukit Bintang, menang di Petaling Jaya, menang di Kota Melaka, menang di Bukit Mentajam. Tu pun bergila dengan MCA. 2004 naik paklah. Allahumma Islam Hadari. Melayu patah balik habis sokong dia. Keadilan tinggal satu. PAS tinggal 7. Jadi BN kuat. Bila kita mula berubah dan mencapai kemenangan menjelang 2008, bila orang macam Ustaz Fadhil Noor, orang macam Tok Gunia Aziz, orang macam Anwar Ibrahim, mereka bertemu dan berbincang, kalau sama kita saja, kita tak boleh menang. Kita mesti cari jalan untuk berkawan dengan DAP. Memang PAS nak ambil sikap bersama DAP ini bukan senang. Sampai Karpal Singh akhirnya naik atas pejabat PAS bermesyuarat, dan Karpal akhirnya dia kata kita agree to disagree.
Ada perkara kita bersetuju, hal lawan rasuah, hal hak asasi, tapi yang disagree, hal hudud dan sebagainya. Kita kata, tak apalah, kita bersama dalam 97 perkara, kita berbeza dalam 3 perkara. Kenapa dalam 97 perkara kita tak dapat bersama? Sedangkan kita bersama dalam banyak perkara hanya berbeza 1-2. Karpal kekal dengan tak setuju kepada hudud itu. Tapi kerjasama dibuat menjelang 2008, hasil kerjasama, keadilan, PAS dan DAP, itulah pertama kali kita menang dan memerintah 5 buah negeri. Sekarang tuan-tuan faham tak hak perpaduan kaum ini? Dan kita menang 5 buah negeri dan menafikan 2/3 majoriti. Hadirin sekalian, 2013 kita ulang lagi. UMNO sedar benda ini. Kalau PAS, DAP dan keadilan terus bekerjasama, nasib mereka takkan lama untuk memerintah Malaysia. UMNO guna wang yang banyak untuk memecahkan perpaduan ini. Ni Abdul mengaku, memang kami terima duit UMNO. Haji Hadi, orang tuduh dia, dia saman Claire. Dia saman, kemudian dia bayar. Ini aku tak pernah jumpa dalam dunia. Tak tahulah dia tujuh. Lama duduk dalam BTN, lu dah dengar ke ni? Dia saman Claire, dia bayar supaya Claire tarik kes. 1.4 juta. Kenapa? Sebab bila bicara nanti, Claire akan dedah. Ha, ini yang apa terima. Aku tahu, jangan sembunyi kat aku. Dia pun, tak apa, kita bayar. Asalkan maruah kita tidak terjejas. Adalah sekalian, dia cari jalan pecah. Memang akhirnya, dalam muktamar 2015, PAS ambil keputusan, berpisah dengan DAP. Keputusan muktamar. Masa ni Ustaz Fadil tak ada arah. Tok Goni Aziz tak ada arah. Berapa bulan kemudian pula, PAS ambil keputusan berpisah dengan keadilan. Tapi bila dalam keadaan begitulah, kami amanah, tubuh cepat-cepat, kami tahu kami kecil, kami tahu kami tak kuat, cepat-cepat kita berpaut dengan rakan kita, keadilan dan DAP. Maka timbullah Pakatan Harapan. Kemudian dalam perjalanan kita, orang tua tu pula sama-sama duk hentam Najib. Dia mai Kedah, dia kata Najib kawang. Dia pergi di sana, Najib penyangak. Kita pun, dia hulur tangan, kita pun berkawan dengan dia. Tambah lagi satu bersatu. Bila berlaku perpaduan itu, hadirin sekalian, 2018, Roy Buil Ruyub Barisan Nasional. Sebab itulah, kita kena jaga hal perpaduan ini. Sebab inilah senjata ampuh untuk kita telah berjaya ambil alih Malaysia 2018, dan sekali lagi kita akan ambil alih 2022 pada 19 hari bulan nanti. Saya ulang balik, siaran ini penting sebab ini orang tua lama. Orang lama lah, tak tua sangat lagi. Datuk Mampu rambut putih banyak daripada saya. Tapi umur belum tahu siapa yang lebih tinggi. Saya ulang siaran balik perkara ini sebab bila kita saling membantu antara satu sama lain, inilah senjata yang Barisan Nasional cukup takut. Sebab itu perpaduan ini kita kena bina. Kita kena tolong-menolong. Sebelah sini kurang, sebelah ni tampung. Sebelah ni tampung, sebelah ni tambahkan lagi. Bila kita berlaku perpaduan itu, insyaAllah rakyat melihat perpaduan kita dan mereka akan mengundi kita pada 19 hari bulan nanti. Hadirin sekalian, sebab itu saya merayu, kalaulah kita lihat sekarang, Najib dah masuk jail, Rosmah menunggu di pintu. Kenapa? Kita boleh sebut-sebut lagi ni, tapi kalau kita tak ambil alih pemerintahan, saya selalu sebut, saya dengar Rapidi Ramli ceramah,
Saya dengar Tony Pua, saya dengar Dr. Jomo. Depa kata Malaysia ni tirih lah, derluih lah, rasuah lah. Betul kan ni? Jangan kita pembangkang apa yang orang kerajaan buat, semua tak kena. Saya ragu. Tapi bila kita dapat kuasa, kita tubuh jawatan kuasa siasatan, bukan diketuai oleh orang keadilan, bukan UMNO, bukan PAS, bukan Amanah, bukan DAP, Tan Sri Amrin Buang, pegawai kerajaan. 8 tahun jadi ketua di negara, bila dia buat siasatan, apa yang kita dapati, kita dapati yang kita tahu tu sikit sebenarnya. Yang bocor ni, derluih ni terlalu besar. Cara ringkas, land swap saja hal tanah ni, kerajaan dah rugi 500 juta. Pasal apa kapal tak siap? Ada orang sakau 400 juta duit kapal. Tak dakwa lagi ni mahkamah ni. Tak dakwa lagi. 400 juta dibayar yang tak ada kena mengena dengan buat kapal. Ubah meriam. Meriam atas kapal itulah. Ubah di kehendak broker, bukan kehendak tentera laut. Bila kita tengok begitu, barulah saya tahu, rupanya teruk, mereka sakau duit. Dan saya cubalah sedikit sebanyak buat mesyuarat veteran, bantu veteran. 500 dapatlah yang ada pingat jasa Malaysia. Cukup tak dengan bantuan 500 itu? Tak cukup, sikit sangat. Kita cadang, tahun depan nak penaik sikit, tahun sekali lagi nak penaik sikit. Gaya-gaya nak penaik, kita kena jatuh. Aku cakap nak mencarut. Baru kita nak mula. Pasal apa kita dapat tahun itu semua? Kita ambil alih dan kita tubuh jawatan kuasa siasatan. Kalau kita tak ambil alih, kita tak tahu apa yang berlaku ni. Kita tengok. Hampa seronok lah bila dengar kenyih. Senyum sampai ke telinga. Bila dengar belanjawan. Hampa Wan duduk diam, Wan. Bila dengar belanjawan, Cik Kiah dapat mesin, beli mesin, tak perlu bayar. Beli apa ni, makanan apa semua, tak perlu bayar. 6,000 Cik Kiah dapat. Cik Rosmah dapat 180 juta. Itu yang kita tahu, yang kita tak dakwa lagi. Sebab itu kata Sani Hamzan, kalaulah kita nak kaya cepat, curi Rosmah. Di badan dia tu tak berapa juta harga dia tu. Subang berapa, gelang berapa, jam berapa, beg tangan tu 300 ribu, bukan 300 ringgit. Hampa Dr. Salmi, beg tangan padam sak boleh lah. Tulis itu Gucci. Rupanya dibuat di mana tu, balik tanah tempatan saja. Yang tu bolehlah beli 97 ringgit. Ini 300 ribu. Tu saya minta bila dua-dua luk lanjil tu nanti, biar mereka sembang. Masa tu beg tangan beli hok masuk dalam penjara. Dia katanya, Ros, ni beg tangan ni kau beli mana ya? Darling, you beli mana? Ni I beli kat Herod. Hampa tahu Herod madu gelap apa? Herod apa tahu ke? Herod ni shopping center di London. Saya pun kalau masuk situ, saya tak beli barang, saya minum kopi boleh. Minum kopi pun 20-30 ringgit. Jadi ini tirih ni terlalu berlambak. Itu baru satu kementerian. Tak kira lagi JKR, tak kira lagi semua. Maka sekarang ni kita lihat kerajaan tak ada duit. Belanjawan baru ni, umum itu, umum ini, umum ini. Seronoklah hampa semua dengar belanjawan. Itu bukan belanjawan, itu sembang kedai kopi. Belanjawan ni kena bahas dan lulus. Bermak ahli parlimen lama dah ni. Kita bahas, kita lulus. Kadang kita cadang potong gaji menteri 10 ringgit. Macam-macam lah, lawan-lawan. Akhirnya lulus. Bila lulus baru boleh belanja. Sekarang dibentang-bentang-bentang, orang pun tepuk-tepuk meja, tuan-tuan pun senyum sampai ke telinga. Tak boleh bahas, tak boleh belanja. Kalau kita menang 21 hari bulan, kita kena bentang belanjawan baru. Kalau belah sana pula menang, dia juga kena bentang belanjawan baru. Hak ni baru gula-gula coklat saja yang dibentang pada 7 hari bulan Oktober yang lalu. Faham ke tak ni? Sebab itulah hadirin sekalian, kita dah putus dah sekarang. Perdana Menteri kita, insyaAllah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarahlah kita. Dia layak. Dia terkenal di peringkat antarabangsa. Dia pandai pidato.
menjadi pensyarah di George Washington University. Semua kita cerita lah kehebatan dia. Mai pilihan raya, na'udzubillah, Sungai Petani kita kalah. Jerai kita kalah. Balin tak menang. Hang bijak macam mana pun Anwar, tak boleh jadi Perdana Menteri. Kita mau pilihan datang, kita nak dia jadi Perdana Menteri, Sungai Petani, Pakatan Harapan kena menang. Jerai Pakatan Harapan kena menang. Baling Pakatan Harapan kena menang. Padang Serai Barisan Nasional kena kalah. Kita campur tu semua lebih kurang pukul 1 pagi 20 hari bulan November, didapati kita dah melepasi 112 kerusi. Anwar pun buat press conference. Besok pagi pukul 10 dia siaplah dengan pakai baju Melayu ke kot kata kira lah, diiring oleh motosikal brrrr sebagainya, pergi ke Istana Negara angkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sorak-soraklah kena menang di Sungai Petani, boleh? Kena menang di Jerai, boleh? Kena menang di Baling, boleh? Kena menang di Pokok Senar, boleh? Menang-menang ini barulah merebut, tentulah. Jadi kita kata Anwar Wailaya, Anwar terkenal terbangsa. Terkenal pun kalau menang 780 tak cukup cik oi. Sebab itu kita number itu penting. Mai Sabri itu layak kah? Hari Belanjawan Negara muka dia jadi empat segi sebab pistol dia letak di kepala dia. You tak bubar parlimen, mungkin dia akan dipecat daripada UMNO. Muka dia empat segi, dia tak beralih belah. UMNO langsung dia angkat tangan kat kita ya. Aku pun angkat juga lah tangan, tengok dia kesian. Kenapa dia Perdana Menteri? Dia cukup bilang ahli parlimen yang sokong dia. Kenapa terpaksa bubar parlimen? Kalau tak bubar, dia bimbang. Ada ahli parlimen yang lari, dia boleh jatuh. Sebab ahli parlimen tak cukup sokong dia. Jadi cukup bilang ni penting. Tu saya tak mau cakap panjang nama ni, pekat kerja ya. Tak kira lah, asalkan bendera kita Pakatan Harapan, orang Sungai Petani nak pergi kerja di Jerai boleh, orang Jerai nak pergi Pendang boleh, orang Pendang nak pergi Baling boleh, kerja kita menangkan semua calon-calon Pakatan Harapan. Boleh? Kita? 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 Pakatan? 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 Sekian, terima kasih kepada semua. Selamat bekerja. Selamat mengundi, selamat memenangkan calon-calon Pakatan Harapan pada 19 hari bulan November nanti. Kemudian lepas itu 5-6 bulan, kita jumpa pula pilihan raya di peringkat Dewan Undangan Negeri. InsyaAllah. Sekali lagi, terima kasih kepada semua.